Skor sementara bersama. Skor set di set yang kelima. Skor 15. Kita saksikan dibuka dengan serangannya. Luar biasa kali ini dari anak-anak tim JMP. 1-0 untuk tim JMP. Jaya melihat teknik. Sampai 7 masih ada Teo. Lima kali ini berhasil dipatahkan, ada Wildan. Doni tiba saja lemah, ambil serangan. Tiba kali ini berhasil dipatahkan kali Wildan. Masih ada kesempatan, satu kali penyelamatan kali ini bagi tengah Teo. Lima saja kali ini. Luar biasa Ardi, koncoku SMA. 2-0 di set yang kelima, set penentuan. Keras kali ini dibiarkan saja dari anak-anak tim Semataruda, sehingga satu angka bertambah 3-0. 3-0. Mesin merebut 10 batu pet di sana. Terima cantik lagi umpan panjang. Tipe saja berhasil dimentahkan. Gagalnya antisipasi kali dari seorang Norto di satu raya. Satu tiga di set yang kelima. Keras Putra yang dituju, umpan panjangnya kali ini nyol. Dan teknik pukul atas, ada pukul di sana. Putra ambil alih serangannya. Umpan panjang body. Gagal yang antisipasi anak-anak dari tim Semataruda. Jadi satu angka bertambah untuk tim JMP. 4-1 Jaya Mulia Teknik. Masih nomor 1. Umpan panjang kali ini, satu kali kesempatan gagal dimaksimalkan anak-anak dari tim CMT, sehingga 2-4. Masih 2014, ada Bokel di sana melakukan serangan. Satu kali penempatan Bokel kali ini melakukan servis. Keras apa yang tujuh, masih ada korek di sana. Kembali lagi Wildan, no! Gagalnya antisipasi Wildan melakukan serangan. Di set yang kelima, 3-4. Bokel ambil alih servis kali ini. Floating service lemah, terima cantik ada Raya di sana. Korek ambil kembali lagi Wildan. Tipe lemah, 1-2-3 ambil alih serangan panjang. No! Oh, gagalnya kali ini blokir dari anak-anak tim JMT, sehingga tim up diminta. Oh, pergantian pemain dari tim JMT kali ini. Doni nomor 9 ditarik keluar, digantikan nomor 7 ada Apri. 4 sama. Masih ada Bogel. Masih Bogel, keras. Terima cantik Aldi, umpan panjang. Apri yang dituju, Luna kembali lagi. Panjang kali ini Apri, 1-2-3 sentuhan. Nyo! Ra-ra-ra Sano, luar biasa. Neng Demak tunggu tewel. Sing nyemes penak, sing nampani. Kejel-kejel, 5-4. Masih Raya ambil alih serangan umpan tumpuk. Luar biasa terblokir sempat kali ini anak-anak dari tim Semataruda, tapi menembus blokir dari seorang Raya. Apri maksud kami, 5 sama di set yang kelima. Masih nomor 11 ada Nafis. Keras kali Nafis, terima cantik ada Putra di sana, ambil alih serangannya Wildan. Masih ada Faid. Teo tibol saja, Putra Alki ambil alih serangannya panjang kali ini Raya. Kembali lagi, umpan Benetek, berhasil dipatahkan, quick sepeknya panjang kali ini Wildan, lunak saja. Kembali lagi, gagalnya kali ini antisipasi pertahanan dari anak-anak tim Jaya Mulia Teknik. Melawan 5. Masih ada nomor 11 Nafis kali ini melakukan serangan panjang, gagal yang antisipasi nomor 5 Lavi, sehingga 6 sama di set yang kelima. Ayo masih nomor 7 ada Apri di sana melakukan servis. Keras Apri, terima cantik kali ini umpan panjang nyoh. Luar biasa berakhir dari anak-anak tim JMP, sehingga satu angka bertambah 7-6. Masih 7-6.
5 cantik Apri kali ini. Ada Nafis di sana. Free ball. Dari tim Sematarda ambil alih serangannya Putra. Wildan, wow. Bisa tertampung oleh Alpi. Wildan satu kesempatan Alpi. Sempat Marina di atas serangan jauh. Zaki ambil alih di sana Theo. Tiba saja ada cover yang sangat cantik. Kembali lagi Alpi. Lavi ambil alih dari Leha. Zaki Santoser umpan tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Saling ketergantungan mengambil skill bundar dengan tipuannya Zaki 7 sama. Lavi keras Apri yang dituju umpan bajak yang Wildan langsung dipatahkan. Kali ini ambil serangannya tipol saja Apri. Putra kembali lagi bagi tengah Raya. Tipol saja gagal dimaksimalkan pertahanan dari anak-anak tim JMT. Raya satu kali kesempatan tipol 1, 2, 3 ambil serangan luar biasa dan akhirnya berpindah posisi 8-7. Yang sini nanti belok meter gimana nih belok pak Van, Van Fani. 10. Masih nomor 5. Ada Mavi di sana dari Sumatera terbelakang servis keras. Ada Rayang 7, umpan panjang Wildan, lunak saja, gagal antisipasinya kali ini. Satu kali kesempatan, gagal dipatahkan, Putra ambil alih serangan umpan panjang. No! Gagalnya antisipasi anak-anak dari tim Sematarda. Holding ball kali ini, pertama kali wasit satunya Teo. 8 sama. Kembali lagi ambil alih serangan, no! Luar biasa katok bolong di pangan biawak bojone uang pancane pena 9-8 9-8 di set yang kelima kali ini umpan panjang Raya tebol saja lagi dipatahkan. Gagalnya antisipasi anak-anak dari tim JMT satu kali menyamakan kedudukan 9 sama untuk tim JMT Jaya Mulia Teknik. Masih nomor 5 ada Aldi. Masih ada Aldi, umpan King Select tumpuk oleh Theo. Ini biasa dibikinnya dari seorang Theo. Berbuatkan dari anak JMT berbalik unggul satu angka dan tidak tim out untuk tim Sematarda. Keras kali ini terima cantik ada Raya di sana ambil alih serangan luar biasa di sepasang anak dari tim Sematarda hanya mengalami kedudukan 10 sama. Masih nomor 2 ada Theo. Keras kali Theo siapa yang 7 umpan panjang no berhasil dipatahkan kali ini kembali lagi kembali penempatan. Gagalnya antisipasi anak-anak dari tim Sematarda sehingga satu angka bertambah untuk tim JMT 11 melawan 10. Masih ada Apri Raya 7 tipol saja free ball Raya no luar biasa sehingga Sematarda menambahkan kedudukan 11 sama. Masih nomor 8. Ayo. Keras kali ini 8. Putra yang dituju ada gagalnya antisipasi pertahanan dari anak-anak tim. Masih. Oh, pertama oleh wasit 1 adbol sehingga 12 11. Wasit berkuasa. Gagalnya antisipasi servisnya seorang Zaki 12 sama. Semakin kejar, semakin ketat mengetat kali ini. Reset yang kelima masih dibuka dengan Putra terima cantik Zaki ambil alih serangannya gol saja
dari antisipasi dari anak-anak tim JMT sehingga 12 melawan 13 pergantian pemain dari tim JMT. Pergantian pemain kali ini nomor 10 ditarik keluar, dimasukkan nomor 9 ada Doni. Jadi harap diganti. Bogel 13-12 peringatan yang pertama untuk tim JMT. Iya. Keras ini Bogel dari Doni, gagalnya Doni sehingga lampu merah. Coba Don. Merah di set yang kelima, set penentuan. Set penentuan kali ini dari anak-anak tim Sematarda. Bogel di sana melakukan servis. Timang-timangnya Bogel lemah. Lima cantik ada Doni, Putra ambil alih serangannya kali ini Rayanyo. Luar biasa kali ini tertampak oleh wasit satu keluar. Dan berakhir sudah pertandingan di set yang kelima dan dimenangkan oleh tim Sematarda dengan skor 3-2. Kami ucapkan selamat untuk tim